Kamis 22 Oktober 2020, pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan upacara memperingati Hari Santri Nasional 2020 bertempat di halaman Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun di Caruban. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami dihadiri Wakil Bupati Madiun, Sekda Kabupaten Madiun, sejumlah pimpinan OPD, tim penggerak PKK, pimpinan Pondok Pesantren, dan Ormas Islam. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka upacara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para kiai, para alim ulama yang ada di Kabupaten Madiun, para santri semuanya yang ada di Kabupaten Madiun, yang mana di Kabupaten Madiun ini sangat berperan sekali dalam menjalankan protokol kesehatan, yang mana protokol kesehatan tersebut adalah bagian dari pencegahan virus corona yang hari ini telah melanda dunia. Atas kedisiplinan semuanya, saya mengucapkan terima kasih, dan hari ini pun Kabupaten Madiun atas kesadaran dan kedisiplinan semuanya menduduki peringkat terbawah, terendah dalam paparan COVID-19.